beraninya, geng. Video kali ini, guys, ternyata motor yang ada di Susi sekarang itu ada di Sujani, teman-teman. Kalian penasaran gak, guys? Katanya sih sudah bisa dibuka nih jok motornya supaya kita bisa munculin jas hujan. Yaudah, kalau gitu aku penasaran banget pengen cobain nih. Kira-kira Sakura ini bagus gak ya, guys, pakai jas hujan barunya? Let's go, kita mulai gamenya, guys. So guys, Sakura ini udah ganti baju, pengen langsung ke rumahnya Sakura ini karena pengen ajakin jalan-jalan. Kan udah lama banget kan, guys, kita nggak ajakin Sakura ini jalan-jalan. Tapi kayaknya, guys, cuacanya udah agak mendung deh. Gimana kalau Sakura ini kita pakein aja payung, teman-teman? Nah, seperti ini. Oke, kalau gitu kita ke rumahnya Sakura ini ya, guys ya. Karena katanya, guys, kalau misalkan udah mau mendung, kita harus sedia payung, guys. Sedia payung sebelum hujan. Ayo, kalau gitu kita cari Sakura ini. Mana Sakura ini? Sakura ini, itu kayak Sakura ini ya? Sakura ini, aku di sini. Sakura ini aku nih. Loh. Kok kamu bawa motor sih, Sakura ini? Iya, soalnya bakalan hujan. Loh, itu kamu pakai apa? Ini, aku pakai jas payung. Jas payung, jas hujan kali maksudnya. Iya, maksud aku jas hujan. Gimana Sakura ini, bagus gak jas hujan aku? Ya bagus sih. Kamu mau ikut aku gak, Sakura ini? Ah, ikut kamu, emang bisa? Bisa. Kelihatan, tenang. Tapi kamu nutupin jalan aku, tahu? Ini jadi nggak kelihatan ini mana ini arahnya. Ya lagian, kamu sih bawa payung ya, dada. Kalau gitu Sakuroni, guys, aku ganti karakternya dulu, kita buang aja kali ya, guys ya, untuk payungnya. Ya udah nih, aku udah buang nih. Nah, gitu dong. Ih, tapi kamu sosip banget sih sampai peluk aku kayak gitu. Ya takut kena hujan loh, Sakurani. Ya udah, pegangan. Keren banget jas hujan kamu. Iya, soalnya nanti bakalan hujan sebentar lagi. Oh ya, iya. Kamu tapi kurang pakai topi, Sakuroni. Gak apa-apa lah, belum hujan ini. Ya udah, ini kita mau kemana nih? Mau jalan-jalan kan? A few moments later. Lihat tuh, Sakuroni, hujan kan tiba-tiba. Oh iya, bener, langsung guys gerimis. Lihat teman-teman. Aduh, untung aja Sakuroni udah punya jas hujan, guys. Berarti bener teman-teman. Sekarang itu udah ada jas hujan baru loh di Sakura. Aduh, tapi kayaknya Sakura ini kesulitan, guys, bawa motornya kayak licin gitu. Tunggu. Den, semuanya permisi. Hujan. Iya, ini hujan deras ini. Aduh. Sakura ini tuh kayaknya ada yang jualan payung deh. Ah, tadi kata kamu nggak usah beli. Tadi aku bawa payung, kamu suruh lepas, Sakura nih. Iya, aku lepas. Soalnya payungnya nggak cukup. Yaudah, aku beli deh. Mbak, mas, beli dong. Aduh, maaf, mas. Sudah habis payungnya. Ya, habis, guys. Gimana nih? Ojek payung. Ya, ada ojek payung. Nggak usah lah, Kento. Makasih ya. Ya, guys. Gimana nih, Sakura nih? Ya, gimana? Loh, jas hujan kamu kok copot, Sakura nih? Ya, iyalah. Aku copot. Kan aku udah turun dari motor. Gimana sih kamu nih ya? Aku pakai lagi kalau misalkan aku lagi naik motornya. Mana coba? Ini loh, tuh. Udah kan? Oh gitu caranya. Iya, pengen dong aku punya jas hujan kayak kamu. Tunggu. Kita cari aja di sini, siapa tahu ada yang jual. Lihat nih, ada taman nih. Oh iya, ada tamannya, guys. Lihat teman-teman, kira-kira ada yang jual nggak ya, guys, ya untuk Sakuroni? Ya udah, kamu tunggu di sini dulu aja, Sakuroni. Aku dulu aja yang cek. Coba, guys, kita lihat dulu ya. Ini di taman. Ramai banget sih, guys, tapi hujannya deras. Ya, lagi kamu ke Sakuroni nggak bawa jas hujan ya atau payung ya? Iya nih, aku nggak bawa, Minami. Kamu ada jual nggak? Nggak ada sih. Ya, nggak ada lagi, guys. Ini lagi ngapain lagi, Makoto? Nggak apa-apa, Sakuroni. Aku lihat cuaca bentar lagi cerah kok. Coba aja kamu lihat ke belakang. Mana aku lihat? Oh iya, bener, udah cerah. Wah, guys, kalau gitu nggak perlu, Sakuroni. Berarti nggak perlu, Sakuroni. Nggak perlu apa, Sakuroni? Ya, nggak perlu. Udah, kamu lepas aja sekarang jas hujan kamu. Ini udah aku lepas. Tapi sayang, Sakuroni, takut hujan lagi. Ya udah, terserah kamu aja lah, Sakuroni. Lihat nih, tamannya bagus banget kan. Oh iya, cantik banget tamannya. Lihat tuh, bisa buat santai-santai di sini. Wah, ada juga, guys, di sini untuk nyanyi-nyanyi sama teman-teman yang lainnya. Keren banget. Ini siapa ya, guys ya? Ih, juri, ya ampun, juri. Estetik banget tempatnya ya, guys ya. Kayak jadi buat inspirasi buat lagu deh, teman-teman. Tamannya bagus banget. Terus ada ayunannya juga. Ih, ada yang tidur. Ini kenapa lagi nih, Mayu Unai? Gak tahu tuh dia, dari tadi sepertinya dia mabok deh. Mabok apa? Mabok hujan gitu.
dulu. Katanya dia pengen minum air hujan tapi gak kesampaian. Eh tau-taunya udah panas lagi. Ya ampun Mikanda Basi, ada-ada saja ya. Iya aku juga gak tahu kenapa dia kayak gitu. Ya sudah lah guys kalau gitu. Untung sudah tidak hujan teman-teman. Lebih baik kita lihat sekelilingnya dulu ya. Apa yang terjadi ini? Ini Aoi ini gawat. Dia kayaknya kekurangan oksigen. Gawat, hujan tambah deras. Tenang, Aoi biar aku aja yang gendong ya. Gimana caranya? Tenang, Sakurani kamu di sini dulu aja ya. Aku mau bawa Aoi ke rumah sakit. Sakurani, hujan sangat deras. Kamu tidak bisa jalan kaki, kamu harus pakai kendaraan. Tenang, aku akan bawa motor aku. Ini motor aku di sini nih. Udah Sakurani, kamu di situ aja dulu. Loh, kok kita bertiga? Ya kan bisa memang bujing bertiga. Lah, mana bisa Sakurani? Kamu ngalah dong sama Aoi. Aoi, ayo Aoi. Aku mau bawa kamu loh. Udahlah, Aoi kamu enggak usah malu-malu. Ayo. Ya udah kalau gitu, aku peluk kamu aja Sakurani. Iya. Tente, permisi Sakurani. Awas. Awas. Iya, aduh. Aoi, kamu baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja. Aduh guys, untung aja Sakurani punya jas hujan ya guys ya. Jadinya Aoi kayaknya gak terlalu kehujanan nih teman-teman. Tapi yang mana ya guys ya? Hospitalnya ya? Oh iya, aku lupa. Harusnya lewat sini guys. Ini kan kantor pajak nih. Jadi kita lewat sini ya. Oke, kita langsung aja bawa Aoi ke rumah sakit guys. Karena hujan udah mulai deras guys. Sampai ada petirnya. Aduh, yaudah Aoi udah sampai. Kamu masuk duluan aja. Iya, aku masuk. Sakurani, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya udah aku tinggal dulu ya. Oke deh. Ya udah guys, Aoi bakalan diurus sama rumah sakit ini, teman-teman. Kalau gitu Sakurani bakal pulang. Wah, tapi kayaknya hujannya udah reda. Lah, Aoi. Aoi. Wah, parah banget. Aoi malah pergi dia, guys. Abis ditolong malah pergi. Gimana teman-teman, menurut kalian bagus gak nih jas hujan buat Sakurani? Kalau misalkan kalian mau guys punya jas hujan seperti ini juga gampang banget nih. Kalian tinggal ikutin aja tutorialnya seperti ini ya. Sakurani bisa punya jas hujan ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai motor ini guys, bisa banget pakai jas hujan yang tadi udah aku buatin ya teman-teman ya. Jadi di sini aku buat ya guys, ada topinya teman-teman, terus juga kayak ada sarung tangannya gitu guys. Cuman nggak bisa ya kalau di zoom ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian udah lihat tutorialnya, tinggal tambahin payung aja kok guys tuh. Jadi seperti ini deh, keren kan guys? Jadi bagus kan kalau pakai motor guys. So kalau gitu guys, buat kalian yang penasaran sama taman yang tadi Sakurani kunjungi sama Sakurani, kalian bisa masukin aja ID-nya 9816636855339 ya guys ya. Itu dia ID props-nya. So kalau gitu guys, sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur, dan jangan lupa di like seperti biasa, serta subscribe channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys, bye-bye.